Bapak-bapak dipanggilin terus saya mah. Silakan Bu Yuni. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau Allahku yang baik penuh kemuliaan. Kami datang pada sore hari ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu, untuk bersyukur dan terima kasih atas segala berkat-berkat yang Engkau berikan pada kami sepanjang hari ini. Berkat kesehatan, berkat rohani, berkat jasmani Tuhan. Semua itu atas berkat kasih karuniamu yang Engkau limpahkan pada kami semuanya. Terima kasih ya Yesus karena Kau Allahku yang pemurah dan pengasih. Berkati kami semua Tuhan anak-anakmu yang ada di Zoom Kelihat Blessing Ministry ini. Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya. Engkau yang ambil alih acara Tuhan. Biar Engkau berkarya di dalam Zoom Kelihat Blessing Ministry ini. Biar kuasamu nyata Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya. Juga Engkau berkati peralatan semua yang kami pakai Tuhan. Wifi, internet, PLN, semua Engkau berkati Tuhan. Agar semua tidak ada halangan apapun juga. Agar kami semakin hari semakin memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin Bunda. Amin. Ya, kita akan dengarkan pujian. Pak, Pak Surya. Setelah itu. Ayo dong cepat. Ya, silakan. Ya, kita akan masuk pujian dulu ya. Kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Bersyukur katakan amin. 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 Yes. Masuk gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Yes. Ayo dong. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembahnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Bersuka hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Dalam pujian saat kami menang.
Iya, Pak Surya sudah hadir. Wah, Bu Tina. Pak Surya hadir? Sudah, Pak, sudah hadir, ada di sebelah saya dari tadi. Tadi. Ini Pak Surya, ayo. Ambil kacamata dulu, katanya nggak bisa ngelihat. Bentar, sebentar. Ini masih diemong-emong nih. Ayo dong, Shay. Pak Surya sudah siap? Sudah. Amin. Sinian dong, Pak. Iya, yeah. Yeah, selamat sore, teman-teman semua. Shalom. 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 Pak, sore ini saya mau coba bawain. Ke tengah dikit, Pak Surya. Ya. Sebelah sini ada tengah. Kurang ke tengah lagi. Nah. Apa, Bapak mau butuhin lagi? Ya. Ya. Deket-deketan aja. Ya. Ya, ya, ya. Kedengeran nggak sih suara kita? Pak Surya agak. Dengan, sorry, putus tadi ya. Oh, ya. Wajahnya cuma kelihatan separuh. Pak. Oh, separuh ya. Sebelah sini, ya. Gimana sih? Nah, ya. Tuh, udah aku di sini. Ya. Ya. Ya, shalom teman-teman semua. Halo. Saya coba bawain sharing mengenai Amanat Agung ya. Ya, sini kan Pak duduknya, biar apa-apa di tengah. Ya, udah cakep itu. Amanat Agung yang di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya teman-teman ya. Matius 28. Matius 28 ayat 18 20. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amanat Agung ini sangat penting ya, disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, saudara-saudara. Yang intinya adalah untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Amanat Agung ini berita yang penting karena pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus orang yang paling mulia yang pernah tinggal di bumi, karena dia adalah manusia dan juga Tuhan. Tuhan Yesus adalah pusat imam Kristen dan Tuhan Yesus memiliki sifat yang perlu kita teladani, yakni penyabar, suka berdoa, dan rela berkorban. Kita harus mengabarkan Injil dari orang-orang dekat, keluarga, lingkungan, teman, dan seterusnya, seperti dalam firman-Nya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Karena nanti pada saat pengadilan terakhir, jika kita sudah meninggal, pasti hal itu ditanyakan. Berapa jiwa sudah kau bawa untukku? Dan diperiksa dalam buku kehidupan apakah seorang layak untuk menerima mahkota di surga. Seperti Pak Demo Sakarian, founding father Full Gospel, telah memulai penginjilan dengan majalah Voice yang memuat banyak kesaksian hidup sehingga orang dapat bertobat dan percaya Tuhan Yesus karena memperoleh jalan keluar. Kita bisa gunakan juga sarana majalah ini untuk menjangkau jiwa-jiwa jika kita tidak bisa berkhotbah atau memenangkan jiwa secara langsung. Ya, saudara-saudara. Memang ada harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Seperti tidak diakui keluarga, apalagi dari agama seberang, diusir dan hidup yang sulit dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus itu kasih adanya, kita harus utamakan kasih sesama tanpa pamrih. Membantu orang yang kekurangan dengan doa, nasihat, kalau perlu dana. Karena kita juga harta dan tahta kita tidak bawa pada saat kita meninggal. Jadi
harta yang ada kepada kita secukupnya ya, saudara-saudara. Seperti dalam doa Bapa kami, kita juga tidak boleh terlalu berlebihan. Dan jika seseorang memerlukan, kita harus peka. Selain mendoakan, kita harus berbuat sesuatu untuk memberikan suatu dana sehingga menjadikan iman kita ada perbuatannya. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita juga tidak boleh membiarkan orang yang kesusahan dan mereka menderita dan menjadikan mereka frustasi yang bisa menjurus pada perbuatan negatif atau bunuh diri dan sebagainya. Seperti dalam Mazmur 41 ayat 2, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, maka Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ini saya dengar sendiri kesaksian Pak Sastra dan Pak Dani Mande waktu naik pesawat Jakarta ke Manado atau Manado ke Jakarta, saya lupa. Karena pesawatnya mengalami turbulensi yang cukup berat, cukup parah. Tapi Pak Sastra dan Pak Dani diselamatkan karena saya yakin Pak Sastra dan Pak Dani sering membantu orang-orang yang lemah sehingga Tuhan juga meluputkan mereka pada waktu mau celaka ya Tuhan, ya saudara-saudara. Sesuai Mazmur 41 ayat 2. Kita harus mengaminkan ayat itu ya saudara-saudara untuk kehidupan kita di bumi ini ya saudara-saudara. Jadi di Galilea Blessing Ministry ini kita mendoakan orang yang sakit disembuhkan, yang susah dan lemah boleh dapat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan, yang dalam pencobaan ada jalan keluar. Juga kita dapat sekaligus membawa jiwa-jiwa ke Galilea Blessing Ministry untuk pelayanan bersama. Jadi intinya amanat agung ya saudara-saudara, kesatu melaksanakan perintah Tuhan Yesus, kedua mendemonstrasikan secara nyata kepada orang lain, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu dengan perbuatan, perkataan, dan nasihat-nasihat. Sekian dulu ya saudara-saudara, mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan dari sharing saya yang kurang sempurna ini, saudara-saudara. Haleluya, terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Yehova Jireh, Yehova Rapha, amin, amin. Kita kasih tepuk tangan Pak Surya, buat Pak Surya. Haleluya. Jadi, Pak Dani, ada istri saya, katanya nggak bisa tidur kalau dia belum bawain sharing firman, tapi enggak. Tapi lain ini bukan ada hubungannya dengan amanat agung. Oke, silakan. Masuk bicara tentang amanat agung. Karena dia nggak bisa tidur katanya kalau nggak bawain. Ya, sebelum itu dong. Ya. Oh, Pak Dadi. Saya mau tambahkan dulu ya, Pak Surya tadi sudah bicara tentang amanat. Iya, ini mah Pak Surya aja kali ini mah nanti kapan-kapan saya. Ya. Jadi amanat agung itu bukan hanya sekedar perintah ya. Amanat agung itu adalah mandat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mandat. Dengan kuasa, bahwa kita diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya, untuk menyampaikan kabar baik, ya. Jadi kita kemudian amanat agung itu bukan hanya sekedar penginjilan semata, tetapi adalah pemuritan. Kalau kita lihat pemuritan, ya. Kemudian amanat agung bukan hanya bagi mereka, dikatakan mereka itu adalah pergi atau hamba-hamba Tuhan atau evangelis, tetapi di kalau saya lihat dalam bahasa aslinya adalah dikata pergilah, itu dalam bahasa Yunani adalah proetentes, adalah bentuk di mana kita diartikan di mana saja kita berada, itulah kita harus memberitakan kabar baik. Nah, itu. Jadi mungkin yang itu yang saya sampaikan, nanti teman-teman bisa sharingkan ya. Jadi amanat agung ini bukan hanya sekedar perintah ya dikatakan, tapi adalah mandat yang kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian yang kedua adalah di situ ada pemuritan. Dan yang ketiga bukan hanya kita disuruh pergi ke mana saja, tapi di mana kita berada. Jadi tidak harus kita ke Manado, ke luar negeri, tapi di mana saja di marketplace ya,
di keluarga kita, di lingkungan kita, itu kita harus menyampaikan kabar baik. Ya, oke, silakan. Amin. Mau sharing. 100. Ya. Ini Ibu Tina. Ibu Tina. Katanya nggak bisa tidur aja. Ya, silakan. Pak Dhani, bohong, Pak Surya tuh ngeledekin saya terus tahu. Begini, ya, kalau menurut saya, amanat agung itu adalah sesuatu yang maha penting. Dan kalau saya atau kita semua boleh ada di Galilea Blessing Ministry, ini kan wadah di mana salah satu amanat agung ini kita jalankan. Salah satu cara amanat agung kita jalankan, betul kan? Di Galilea Blessing Ministry. Nah, iya, jadi saya, kita semua bersyukur kalau kita, ini kan pesannya Tuhan, bukan pesan lagi katanya tadi, apa tadi bilang mandat, mandatnya Tuhan Yesus. Berikan kuasa. Jadi itu sesuatu yang sangat penting untuk kita jalankan. Nah, kalau kita boleh ada di Galilea Blessing Ministry, itu kan salah satunya adalah menjalankan, salah satu cara gitu menjalankan amanat agung, betul nggak? Betul ya. Iya, jadi kita undang-undang orang aja karena di sini ada pengajaran mengenai amanat agung dari Tuhan Yesus, betul kan? Jadi tugas kita di sini bukan hanya berdoa mungkin, tapi ngundang orang gitu biar datang atau bagaimana? Ya, nanti kita sharingkan. Jadi amanat agung ini tadi saya sampaikan ya, bicara tentang mandat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi juga di sini ya ada pemuritan ya. Jadi kita harus diperlengkapi. Jadi jangan main kita sembarangan, kita melayani ya mentang-mentang kita diberi kuasa, tapi kita tidak tahu caranya ya. Makanya itu yang dikatakan Pak Sastra, kita harus diperlengkapi ya, diperlengkapi, kita harus tahu firman Tuhan, kita harus diperlengkapi dengan Roh Kudus, sehingga pemuritan itu penting ya, pemuritan. Jadi bukan hanya sembarangan orang yang sudah orang Kristen, sudah lahir baru kemudian langsung dia beritakan Injil ya. Nah, kita mesti tahu caranya, dan itulah pentingnya pemuritan. Pemuritan ini sangat penting. Nah, seperti di Galilea Blessing Ministry ini, kenapa ya Pak Sastra, saya, Bu Yuni ya menekankan kepada teman-teman mengajar ya, kita mengajar supaya inilah bagian daripada pemuritan supaya kita bisa bermultiplikasi, kita bisa menerapkan ajaran-ajaran Kristus itu dengan benar ya. Dan setelah itu, setelah kita menjadi murid ya, tentu kita sudah diperlengkapi, dan kita tentunya menjadi tugas kita adalah menyampaikan kabar baik itu di mana saja ya, tidak harus kita pergi ke Manado, ke Tanjung Pinang, ke Australia, tapi di mana saja kita berada setiap hari itu adalah itulah mimbar kita, kita melayani Tuhan. Oke, silakan Ibu Jenny, udah senyum-senyum nih ya, silakan Ibu Jenny, silakan ya. Ya, terima kasih, selamat sore. Memang luar biasa kita hari ini dapat firman yang luar biasa. Saya bilang kenapa luar biasa, Yesus kita yang luar biasa. Kita diperintahkan ya, ini adalah perintah Tuhan yang wajib kita taatin, karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kita untuk supaya kita menjadi taat di dalam firman-Nya. Sebelum kita pergi kepada orang lain, kita harus beritakan firman itu kepada keluarga kita, anak-anak kita dulu, anak cucu menantu kita, adik-adik kita, semua saudara kita yang terdekat, baru ke orang lain. Dan ini saya lakukan luar biasa. Ya, sebegitu terima ayat ini, saya sangat senang luar biasa. Tuhan, saya katakan, secara manusia tidak mampu saya. Tapi Tuhan berjanji di sini, aku akan menyertai engkau. Aduh, saya senang sekali. Saya katakan, Tuhan, di tengah ketidakmampuan saya, kalau Tuhan menyertai saya akan menjadi mampu. Setiap hari saya berdoa, saya bawa anak, suami saya, ya, datang kepada Tuhan. Enggak gampang saya ngajak Pak Haryadi untuk datang kepada Tuhan, kan gampang. Ya, perlu pergumulan. Ada waktu Tuhan yang tepat dan siap. Dia bilang, emang semua orang katanya masuk ke surga? Aduh, iya, saya kepingin kamu masuk surga. Semua kita mau masuk surga. Enggak gampang. Ya, kamu pergi aja sendiri. Saya enggak mau pergi sendiri. Saya
saya mau semua. Makanya saya bawa kamu. Kalau kamu mau, anak-anak juga kita harus bawa. Begitu saya mengenal firman Tuhan, saya ingin gebu-gebu banget saya memberitakan ini. Ya, pada adik saya semua satu-satu, semua. Saya doain semua. Tetangga saya doain. Aduh, luar biasa. Tapi Tuhan menyertai apa yang kita minta Tuhan berikan. Ya, saya bersyukur, berterima kasih. Pekerjaan kita tidak sia-sia. Karena kemuliaan nama Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib. Dan Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Kalau kita minta Roh Kudus yang akan menyertai kita, sungguh luar biasa. Bukan kemampuan kita, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita dapat memberitakan firman-Nya kepada di tengah keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, semua pada orang lain. Ini bukan kuat gaga kita. Roh Kudus yang menyertai. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Mintalah, maka akan diberikan. Haleluya. Ladang sudah menguning, siap dituai. Siapa penuai? Haleluya, blessing yang akan kita semua akan dipakai oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Yang luar biasa, haleluya. Haleluya. Pak Denny, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Ya, saya mau dengar dari Pak Aryadi yang tadi disebut-sebut Ibu Jenny ya. Bu Jenny mau pergi ke surga sendiri ya. Silakan. Ini ya. Waduh, saya kalau apa bersaksi lagi, saya ini mulai kenal Tuhan kan dulu saya memang nggak kenal, cuma tahu aja gitu. Saya waktu dilantik jadi dokter kan ditanya dulu, ini mau dilantik secara apa? Saya bingung. Katolik ditanyain di paroki mana, saya diem aja nggak tahu. Terus dari mana, wilayah mana, saya juga nggak tahu. Akhirnya ya udah dilantik sama pastor. Udah itu kan saya pikir anak saya sekolahin sekolah Katolik nih, dekat rumah saya di sana ada apa sekolah Fransiskus tuh. Mungkin Pak Denny tahu ya di Fransiskus tuh di Kampung Ambon situ sekolahnya di situ jadi Katolik. Semua dibaptis secara percik. Kemudian saya anak saya yang ketiga itu meninggal, saya baru sadar bahwa apa yang telah Tuhan lakukan ya. Dia masih umur 10 tahun sudah meninggal. Jadi kalau Presiden Kennedy bilang apa yang telah kau perbuat untuk negerimu, kalau saya ditanya sama Tuhan apa yang telah kau perbuat untuk Tuhanmu. Jadi saya sejak saat itu saya bertobat dan saya mau mencari Tuhan, belajar dan melayani Tuhan dan juga sampai sekarang. Sejak itu juga saya ditugaskan di lapas ya. Waktu itu saya ditugaskan di Dinas Kesehatan, tapi di lapasnya baru buka nggak ada dokter. Lapas kan mesti punya dokter. Jadi saya ditugaskan ke sana. Rupanya saya itu enggak sia-sia ditugaskan situ. Tuhan punya rencana saya memberitakan Injil di lapas sambil melayani di poliklinik, saya juga melayani di gereja lapas. Itu baru dibuka waktu saya itu juga baru dibuka, belum lama dibuka tuh jadinya tahun berapa? Tahun 90-an. Nah, itu saya melayani bulan saya melayani. Terus sampai saya pensiun 2003 saya masih melayani terus, dan dari 2003 terus walaupun saya udah pensiun saya masih tetap datang sebulan sekali ke gereja lapas melayani di sana sampai tahun 2016 kemarin ya. Saya pikir saya ini kan nama udah lansia nih, masa terus-terusan. Saya bilang saya cari kebetulan ada pendeta ini saya ketemu sama Billy Mande, kenal nggak ya Budani Mande ini, Billy Mande. Dia keponakannya itu Aha Mande ya katanya. Iya, Aha. Gitu. Ya. Tahu ya? Tahu. Dia pendeta itu, pendeta. Jadi kebetulan melayani di apa? Di Lapas Gunung Sindur, di mana-mana lapas, dan kebetulan saya kenal, saya ajak dia ke sana. Layani ya di sini ya.
ya oke, okay, dia bilang. Jadi dia menggantikan saya sampai sekarang. Sekarang saya enggak belum kontak lagi dia. Apa dia tetap melayani secara Zoom online juga ya? Enggak, karena di sana juga enggak bisa ini. Nah itu pelayanan saya. Jadi beritakan Injil itu ya itu kita harus memberitakan Injil. Makanya saya bilang kan banyak dari full gospel ini suka apa? Bilang mau melayani ke lapas-lapas begitu ya. Tapi saya bilang ya mereka ini kan cuma sekali-sekali. Saya ini udah puluhan tahun melayani di lapas. Dari saya tugas di lapas sampai saya pensiun 2003 sampai 2018 15 tahun tiap bulan saya melayani di lapas ya. Jadi saya mah bukan ini. Terus kemudian dari itu sebelum itu kan saya 2014 saya ke full gospel. Oke lah saya ikut pelayanan di full gospel juga. Kita jadi ini karena saya udah biasa melayani di apa? Di lapas ya udah saya ikut juga pelayanan di full gospel ya. Waktu itu kan Pak Sastra yang jadi chapter presidennya. Saya melayani terus saya gantiin Pak Sastra. Terus jadi field rep sampai sekarang jadi RD. Itu terus saya tetap aja tetap pelayanan. Ya ini ada Galilea Blessing Ministry. Saya juga ikut di sini sebagai pendoa dan juga saya tahu karena kita ini semua mau dipakai Tuhan mau memakai kita untuk menjadi pelayan-pelayan mereka. Pelayan-pelayannya dan Tuhan berkata, "Aku akan mencintai engkau sampai selama-lamanya." Amin. Thank you. Jadi amanat agung itu tidak terlepas kita harus mengabarkan Injil. Ya, jadi seperti Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Nah, ini luar biasa ini ya. Itu komitmen dari si Rasul Paulus ya. Dia bilang, "Celakalah aku, terkutuklah aku kalau aku tidak mengabarkan kabar Injil ya." Jadi amanat agung itu wajib bagi kita karena itu amanat. Amanat itu adalah perintah yang tidak bisa kita ya, dan kita harus laksanakan sebagai pengikut Kristus. Nah, oleh karena itu kita mau perdalam ini apa sebetulnya amanat agung itu ya, supaya kita betul-betul bisa menjadi pembawa kabar baik ini. Ya, silakan Pak Amos Andi. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ya, dari firman yang disampaikan Pak Surya tadi itu memang intinya mengenai amanat agung Tuhan Yesus. Kalau saya menyorot atau memperhatikan beberapa hal penting di sini. Yang pertama di ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, di sini Yesus menyampaikan dan mendeklar bahwa kepada Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dari siapa kuasanya? Dari Allah Bapa. Dari Allah Bapa kuasa itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan intinya salah satu yang hal yang penting di sini bagi kita juga terimpartasi kuasa tadi sehingga bagi kita itu mendapatkan kuasa juga selain kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kuasanya itu yang membuat kita mampu untuk apa? Kuasa untuk menghindari atau melawan dosa. Maksudnya supaya setiap kita bisa hidup kudus dan tidak hidup di dalam dosa. Itu salah satu mengenai kuasa. Dan selain tidak berbuat dosa, juga melawan iblis atau serangan iblis. Haleluya.
di mana iblis kan seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling, mengaum-ngaum, dan begitu ada celah, dia pasti masuk dan menyerang orang yang membuka celah tersebut tadi. Nah, kemudian intinya juga di situ, yang 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, implementasinya sudah jelas seperti Pak Hariadi tadi, setiap bulan melayani di lapas, dan intinya beliau mau melangkah dan pergi ke sana. Dan kalau setiap kita bisa juga di Full Gospel itu ada man-to-man ministry. Man-to-man ministry itu artinya antara para pria itu saling mengenalkan Tuhan Yesus kepada satu orang, kepada satu orang, atau kepada temannya. Itu man-to-man ministry. Ya, itu jadi itu mengenalkan Tuhan Yesus. Dan yang penting di sini juga ada mengenai ayat 20-nya, yang B di sana. Pada saat kita mengenalkan Tuhan Yesus, pada saat kita membicarakan mengenai Roh Kudus, mengenai Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjanjikan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, mengapa pada saat kita mengenalkan Tuhan Yesus, itu bisa berapi-api? Karena pada saat itu Roh Kudus, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menjanjikan penyertaannya. Maka dari itu, orang yang kita ajak bicara tadi, itu bisa tersentuh hatinya, dan puji Tuhan bisa menerima Tuhan Yesus. Demikian, Pak, renungan singkatnya, kaitannya dengan tadi. Tuhan berkati, Pak Dani. Saya kembalikan. Halo, Pak Dani. Masih di mute, Pak Dani. Oh, Pak Dani. Suaranya masih di mute. Bentar. Ya, oke. Tadi di mute. Ya. Jadi saya perhatikan di Amanat Agung itu ada empat perintah yang diajar. Itulah pergilah, jadikanlah murid, baptislah, dan ajarlah. Ini ada hal yang penting, empat poin ini. Ya, mungkin nanti kita bisa sharingkan empat poin penting ini. Ya, pergi, ya, jadikan murid, kemudian baptis, dan ajarkanlah. Ya, jadi ini Amanat Agung ini paketnya itu. Ya, oke, silakan. Pak Albert, silakan Pak Albert. Kalau Pak Albert belum siap, siap Pak Albert, saya kasih. Ya, puji Tuhan Pak Dani. Ya. Ya, luar biasa Tuhan kita yang mempunyai firman ini. Kalau saya tanggapi arti firman ini secara hermeneutik, itu ilmu penafsiran, saya mengambil metode eksegese gitu. Eksegese ini artinya kita menarik dari dalam gitu. Jadi firman Tuhan ini kita tarik, kita ambil pengertiannya bagaimana gitu. Nah, saya melihat, saya mengambil secara eksegese sama dengan Pak Dani yang katakan tadi, ada empat hal. Pergilah, jadikan murid, baptis, dan ajar. Nah, ini perintah Amanat Agung. Nah, di sini Yesus menegaskan sekali lagi bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat. Bahwa dia benar-benar Tuhan yang mempunyai kehidupan ini, pencipta langit dan bumi. Kenapa Tuhan memberikan Amanat Agung? Karena dia tahu segala-galanya. Dia tahu kehidupan ini. Dia mau kita menghargai dia, menghormati dia, dan yang utama kita tahu, kita mengenal bahwa dia adalah Tuhan. Sekali lagi, dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Sehingga dia berani memberikan amanat agung.
Nah, arti amanat agung ini seperti Pak Dhani katakan, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditolak-tolak. Nah, kita sebagai umatnya, sebagai manusia ciptanya, kita harus melakukan apa yang Yesus mau itu. Yaitu empat hal tadi, kita pergi. Pergi artinya sejauh mana kita bisa melangkah, menyampaikan kabar firman Tuhan. Sampai ke ujung bumi. Ujung bumi bukan berarti sampai ujung bumi, tapi sejauh mana kita bisa melangkah. Misalnya ke tetangga, ke seberang rumah kita, kemana saja kita sanggup melangkah, itu kita sampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kita menemui orang yang Tuhan kirim untuk kita layani, kita sharing, dan kebetulan juga dia membutuhkan konseling, kita sampaikan firman. Kita sampaikan apa yang Yesus mau, apa arti firman ini, dan siapa Tuhan. Kalau dia belum mengenal Tuhan, dia belum tahu Tuhan, kita sampaikan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya benar firman Pak Dhani dan Pak Sasra bilang, kita harus dimuridkan dulu, mesti ada pemuridan, sehingga kita tahu cara, taktik, strategi menyampaikan firman Tuhan. Nah, beda menyampaikan firman Tuhan pada orang yang belum mengenal Tuhan dan sudah mengenal Tuhan. Jadi ada taktik dan strategi tersendiri. Nah, saya mengucap syukur Tuhan menyampaikan firman-Nya, Tuhan yang memberikan firman ini sebagai amanat agung. Nah, saya bersyukur karena ini suatu beban juga bagi saya, di mana apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan, yaitu menginjili, menyampaikan firman Tuhan, memuridkan dan mengajarkan, suatu beban. Nah, ini yang harus saya lakukan sepanjang hidup yang Tuhan berikan pada saya. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Pak Albert. Brother Yong Hock, silakan, ada mau ditambahkan? Oh enggak. Ya, kalau begitu Dita. Ayo. Ya. Kamu kasih pancing dengan supaya kalau soal ini pengutusan juga sama nggak ya Pak? Huh? Pengutusan kan Tuhan suruh kita pergi ke ujung dunia untuk memberitakan Injil. Ya kan berarti kita kayak diutus gitu ya untuk memberitakan Injil. Seperti kayak Nabi siapa yang diutus disuruh Tuhan pergi ke Tarsis tapi dia ke Niniwe. Tapi jangan Dita bilang ya, Yunus. Utuslah Nabi Yunus. Iya. Iya. Bilang nanti utuslah ada yang lucu itu ya. Yunus tadi. Iya, Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus. Iya. Nah, kalau itu juga bisa sama seperti itu. Kalau menurut Dita ya, kalau kita memang disuruh sama Tuhan suruh memberitakan Injil, ya kita memberitakan Injil. Jangan melenceng gitu, maksudnya jangan lari dari apa yang sudah Tuhan ini. Pasti ketangkep kalau kita melenceng dari Tuhan, kita ngumpet gitu ya, pasti ketangkep juga sama Tuhan. Jadi ya kita mesti tahu juga ini suara Tuhan atau memang emosi kita gitu. Kadang kan suka beda tipis ya suara Tuhan sama keinginan hati kita sendiri, pemikiran kita gitu. Kayak pengalaman almarhum juga pernah begitu. Dia tanpa sengaja tiba-tiba dapat kabar dari temannya dalam keadaan dia lagi susah. Tiba-tiba temannya telepon minta dibantu gitu. Sedangkan untuk di rumah aja dia baru punya uang sedikit gitu. Tapi ya Tuhan bilang sama dia, ya udah kasih aja gitu kan. Nanti akan ada lagi gitu. Jadi ya kalau misal memang kita dengar suara Tuhan dengan apa, kadang ada yang audible ya kata Pak Dhani Mande ya, atau kadang juga enggak audible gitu. Nah, itu kita biasanya yang udah sering tahu apa tuh suara Tuhan ya bisa kenal suara Tuhan gitu. Itu aja sih kalau Dita. Terima kasih. Thank you Dita. Nah, ini sekarang gilirannya Bu Yuni ya. Silakan Bu Yuni. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20.
ini adalah merupakan suatu inti dari pengajaran Yesus, yang merupakan suatu amanat agung yang kita ini harus melakukannya. Jadi di sini kita di ayat 18-19, pergilah. Jadi kalau Yesus mengatakan pergilah, berarti kita itu suruh aktif. Jangan hanya diem aja. Jangan kita pasif. Kita harus pergi. Jangan hanya diam di dalam, diam sendiri untuk kepentingan sendiri diri sendiri, itu yang dimasukkannya. Jadi pergilah, beritakan semuanya Injil itu kemana saja. Jadi kemudian jadikanlah muridku. Jadi semua orang itu untuk diberitakan Injil. Jadikanlah muridku. Siapa sasaran untuk menjadi murid ini? Segala bangsa. Bukan hanya orang Israel aja yang pantas untuk dijadikan murid itu. Semua bangsa untuk dijadikan murid. Murid siapa? Murid Tuhan Yesus. Kemudian baptislah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Maksudnya apa dibutuhkan baptis? Dibaptis ya sebagai tanda dia adalah pengikut Yesus. Kemudian ajarlah. Ajarlah di sini tentu aja berhubungan dengan murid. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus diajar bagaimana ajar sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita melayani. Dan di dalam ayat 20, Tuhan memerintahkan, Yesus sendiri memerintahkan untuk kita pergi, untuk kemudian kita menjadikan segala bangsa murid, kemudian baptis dan ajarlah. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan asal-asal aja loh. Jadi Yesus itu juga dia berjanji di dalam setiap penginjilan kita akan selalu menyertai kita. Maksudnya apa? Jadi di sini tuh Tuhan itu bukan hanya, oh kamu pergi-pergi aja. Oh Tuhan, enggak. Jadi di sini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa. Jadi di sini dikatakan, aku senantiasa. Jadi senantiasa menyertai. Jadi tidak akan pernah meninggalkan. Yesus berjanji di dalam setiap penginjilan kita, kemanapun juga, Yesus berjanji akan selalu menyertai kita. Jadi enggak usah takut lagi. Kayak Bu Tina, wah aku kalau jadi pendoa aku takut nanti serangan balik. Percaya Bu Tina, kalau Tuhan itu menyertai kita, tidak akan ada serangan apapun juga. Karena saya sudah mengalami dari 20 tahun yang lalu pelayanan ini. Percaya bahwa Yesus itu menyertai kita. Aku menyertai dari kata Yunani itu. Kata Yunannya itu ego eimi. Jadi apa? Senantiasa. Jadi tidak akan ada habis-habisnya. Tidak akan berhenti Tuhan Yesus itu menyertai kita. Kita percaya kalau Tuhan memberikan kita amanat agungnya untuk menginjil, kita percaya bahwa Tuhan selain Tuhan juga memberikan kita kuasa agar apa yang kita sampaikan kepada orang lain menerima, orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya, itu karena semua karena kuasa Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Dan kita juga percaya Yesus senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bunda. Yuni, jadi saya bisa simpulkan, jadi sifat dari amanat agung adalah yang pertama itu bersifat ilahi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Dan yang kedua adalah bersifat otoritas. Segala kuasa ada padaku. Matius 28, 18 ayat 20. Kemudian yang ketiga adalah bersifat universal. Segala makhluk, segala bangsa, segala suku, segala kaum, dan bahasa. Matius 28 ayat 19. Kemudian yang keempat adalah bersifat kekal. Wahyu 14 ayat 6. Injil kerajaan surga akan diberitakan sampai kesudahan alam. Matius 24 ayat 14. Dan yang kelima adalah bersifat doktrin. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20. Itu yang mungkin saya bisa ambil. Nah, silakan kepada ahlinya Pak Sastra ya untuk menambahkan. Silakan. Mic-nya dibuka dong. Sabar dulu. Ya. Ya. Semua sudah benar. Pokoknya benar semua. Semua sudah benar, dahsyat, luar biasa. Kalau Tuhan tidak menyertai saya dan Pak Deni Mande, saya sudah tidak ada lagi.
karena saya sudah harus mati di Manado waktu pelayanan KKR di Manado. Tetapi karena Tuhan menyertai, ternyata Pak Dhani Mandi dan saya masih hidup sampai sekarang. Ya, itulah kira-kira. Ya, semua sudah benar. Secara alkitabiah, saya akan ngasih secara umum saja. Sudah disebutkan tadi, pertama pergi. Pergi itu tidak harus ke Papua, tidak harus ke Amerika, kan butuh duit, butuh dana, butuh biaya. Ya sudah, Ibu Yuni sudah bilang pergi itu bisa juga kita mendoakan dari rumah, bisa ngirim firman Tuhan. Ya kalau ketemu bisa mendoakan, kira-kira itulah. Itu maksud pergi. Pergi itu aktif. Kemudian mana sasarannya? Tadi dibilang sasarannya ya kalau kalau gospel kita punya hit list. Apa hit list? Nah, itu hit list itu daftar siapa yang kita akan tuju, yang secara spesifik siapa dituju. Secara umum ya, tadi bilang seluruh bangsa. Tidak mungkin kita bisa mendoakan seluruh bangsa. Doakan ya apa aja lah banyak kalau gospel. Istrinya sendiri belum bertobat. Anaknya sendiri belum bertobat. Dia sudah keluar-keluar, sudah khotbah di mana-mana. Keluarganya sendiri hancur lebur, tetapi dia sudah menunjukkan sesuatu yang merasa hebat. Ini bukan ini yang dimaksud. Ya, tapi kalau itu dia maksud, berarti tidak ada nanti pemberitaan gitu. Ya, apalagi kalau anak-anak sudah menikah, sudah akil balik, itu sudah urusan dia. Jadi tidak harus berhenti memberitakan. Ya banyak. Ya termasuk pendeta besar, anaknya hancur lebur, narkoba, kawin cerai, tetapi dia tetap aja memberitakan firman dipakai dengan dahsyat gitu. Ya ini hak prerogatif dari Tuhan. Itu pergi. Yang kedua, sudah benar sebenarnya. Nah, pusat pemberitaannya apa? Itu yang dibutuhkan. Kita pergi tapi kita punya pusat. Pusat pemberitaan kita yang disampaikan adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Itu yang disampaikan. Bukan cuma pergi-pergi doang. Itu yang kedua. Pendek aja. Yang ketiga, memuridkan. Sudah dijelaskan tadi. Yang keempat ialah menjangkau. Menjangkau. Ya, menjangkau ini saya kira sudah diperlukan juga ngambilnya dari sini. Menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Yang terhilang harus dicari lagi. Satu hilang harus dicari. Tapi kalau saya sekarang berpendapat, masih relevankah hilang satu kita cari sampai dapat? Kalau masih relevan, tapi saya beda. Hilang satu tumbuh seribu. Kalau saya begitu, kalau hilang satu sudah dicari nggak dapat, biarin aja, saya nyari yang lain, pasti dapat seribu lagi. Hilang satu tumbuh seribu. Saya prinsipnya di situ. Yang kelima, menyampaikan yang menyampaikan berita ini, mohon maaf, harus sudah senantiasa sebaiknya sudah dibaptis air. Ya, kenapa? Karena sudah dibaptis air, saya tidak menyebut apa baptis air ya, di situ Roh Kudus berkarya. Bagaimana dia menyampaikan berita kalau Roh Kudus tidak berkarya? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Engkau punya kuasa apabila Roh Kudus turun kepadamu. Ya, kalau Roh Kudus tidak turun, capek-capek sampai ngomong, sampai doer ini mulut, sampai habis duit banyak segala macam, satu pun tidak ada bertobat. Tetapi kalau Roh Kudus berkuasa, kita hanya tumpang tangan dan jauh dia akan terima Yesus. Itu kira-kira yang dimaksud. Ya, itu kuasa yang terpenting adalah kuasa. Kemudian mendampingi. Sudah dijelaskan. Dampingi setelah dia menerus, dampingi dia aja dalam semuanya. Yang ketujuh, selalu bilang, Tuhan menyertai. Ini sudah sebutkan, jangan takut. Jangan pernah takut, Tuhan menyertai. Ingat, Yohanes 14, di situ ada Parakletos. Ada adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong, akan menghibur, akan mengingatkan. Ya, masih banyak yang bisa disampaikan. Inilah secara poin dari Injil ini yang kita ambil 18-20, itulah Injil yang connect, yang tidak bisa dipisahkan di dalam Injil kemuliaan Allah. Jadi sudah disampaikan juga bahwa amanat agung ini merupakan kewajiban bagi setiap orang percaya, dan dikatakan juga apabila orang percaya tidak menyampaikan Injil kemuliaan Allah atau amanat agung ini, itu dikatakan berdosa. Kenapa dikatakan berdosa? Karena yang selamat kita sendiri, yang lain kita biarin, itu maksudnya. Oleh karena itulah Tuhan bilang, beritakan, harus diberitakan. Bagaimananya caranya, terserah, bisa pergi kalau punya duit ya silahkan ke Papua.
Papua, mau kemana terserah. Ya, kalau saya uangnya pas-pasan, ya cukup saya dengan doa, dengan Zoom sekarang ini. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita tidak memberitakan, kita hanya selamat sendiri. Kita tok sendiri, jadi ego. Tuhan tidak suka itu. Ya kira-kira itu, ya haleluya. Dan saya tambahkan Pak Sastra, jadi bukan hanya sekedar dibaptis, itu harus benar-benar lahir baru, ya. Ya, lahir baru, ya tambahan. Kalau bukan hanya sekedar dibaptis, tapi ya, lahir baru, ya betul-betul lahir. Ya, kalau tidak lahir baru, ya itulah yang dikhawatirkan tadi. Serangan iblis, serangan setan, itu yang dimaksud. Kalau kita sudah lahir baru dan Roh Kudus berkarya, jamin tidak ada setan yang bisa mengutik orang percaya, khususnya pendoa Galilea Blessing Ministry sudah diproteksi, dan setiap malam saya doa supaya saya impartasi supaya tidak ada satupun yang setan bani berani dekat sama pendoa pada Galilea Blessing Ministry. Itulah kira-kira, kan saya bilang kalau diserang oleh setan, saya serang dulu, jangan member saya diserang, jangan pendoa saya diserang, Dani Mari dan saya serang. Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Sastra? Terima kasih. Jadi bagi kita yang terima kasih Pak Sastra. Ya, itu jaminan secara apa? Secara ya, manusia. Kalau kita semua yang sudah tahu kebenaran dan sudah diselamatkan, ya kalau kita tidak melaksanakan, tidak menyampaikan amanat agung ini kepada saudara-saudara kita, khususnya orang-orang terdekat kita, ya kemudian kepada orang-orang yang kita temui, itu nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, ya. Ya, itu dosa kita. Kita selamat sendiri, ya. Yang lain tidak selamat. Kita tok yang selamat kalau kita tidak menyampaikan, itu maksud. Nah, itu yang akan dituntut oleh ya, Tuhan. Karena dikatakan itu ya, arahnya akan menuntut kita, ya. Ya. Orang-orang yang tidak. Haleluya, luar biasa sharing malam hari ini. Ya, saya nanya satu, Pak. Nah, jangan yang susah, jangan yang susah, nanti saya nggak bisa jawab. Enggak, saya nggak susah, nggak. Kadang-kadang susah ngomongnya gitu, yang Injil itu kemana gitu, bagaimana? Ya sebentar, terakhir saya doain supaya pinter ngomongnya. Saya juga dulu goblok ngomongnya. Mau. Oke, okay. Itu banyak ya saya mau sebut. Ibu Mary tidak bisa ngomong dulu ya. Ibu Eli tidak bisa ngomong. Ibu Eni tidak bisa ngomong. Ibu Tuti tidak bisa ngomong. Pak Tayu tidak bisa ngomong. Siapa sebutin? Itu semua saya konseling, saya kasih tahu. Ya, Ibu Tina, murid-murid Yesus itu nggak bisa ngomong semua itu. Nggak bisa ngomong, goblok semua. Itu, tapi yang pintar nanti Tuhan Yesus. Nanti Ibu Tina kalau dijamah, nanti ngomel terus. Oh, nggak ngomel, enggak lah. Ngomel maksudnya memberitakan firman. Iya. Ya, itu. Ya, jadi tunggu waktunya. Itu akan seperti Paulus dibilang, terkutuklah aku kalau aku tidak menyampaikan kabar Injil. Ya, ya. Luar biasa, mantap. Saya tambahin lagi. Dan ngomongnya itu nggak tepat gitu, nggak ada hikmatnya ya, gitu. Sabar, proses Bu, proses. Saya juga dulu begitu. Tambahin ini, Yeremia 48 ayat 10a. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi kita disuruh melaksanakan pekerjaan Tuhan tuh nggak boleh lalai. Jadi terus-menerus di sini kan terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Yeremia 48 ayat 10a. Ini yang menyebabkan saya waktu di lapas tetap melaksanakan penginjilan di lapas waktu itu, ya enggak. Tapi sekarang saya sudah serahkan kepada yang bisa melaksanakan itu tuh, sampai sekarang. Puji Tuhan. Nanti Pak Aryadi itu, kalau sudah ada COVID, kita lapas lagi. Saya punya jatah di Jakarta semua, di Bekasi saya punya, di Bogor punya. Saya di lapas itu 7 tahun, Pak. 7 tahun semua lapas. Jadi saya tapi saya tidak sampai ke supaya miskin belum. Nanti kita jadwal lagi. Saya bersama Batu Penjuru, Pak. Kalau mau kita juga bisa ngadakan Zoom. Itu ya, Batu Penjuru saya grup sama Batu Penjuru dulu. Kita mau kita nglainin, kita bisa sekarang lewat Zoom. Nanti coba saya tanya. Ah, boleh Bro, boleh. Kita bisa nglainin lewat apa pelayanan penjara lewat Zoom. Nanti ya, oke. Okay. Aksesnya ke sana dan kita bisa melayani, tetap melayani ya. Ya, oke. Okay, ya, mungkin mentah. Menjawab Ibu Tina ya. Ya, Ibu Tina ya, yang kesaksian bagaimana kalau saya selalu setiap hari saya berdoa, Tuhan pertemukanlah orang-orang di mana saya bisa menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil, saya bisa bersaksi ya. Dan itu yang penting. Kalau kita punya kerinduan itu, hati Tuhan yang Tuhan ini, itu Tuhan akan pertemukan ya.
saya berapa kali ya, di mana saja saya melayani itu seperti saya di apa taksi di apa namanya online ya, saya saksikan berapa kali waktu saya pergi ke airport ya, kemudian waktu di taksi itu saya ngomong tanya ya, memang ini perlu latihan ya, tanya kabarnya gimana, ada masalah nggak, dia orang Islam ya, kemudian ternyata dia punya masalah ya, ternyata istrinya itu meninggal mati kecelakaan, dia kecewa, dia mau bunuh diri, dan waktu itu saya layani di taksi ya, saya taksi ya, saya berdoa, tiba-tiba dia menangis ya, dia merasakan suatu aliran listrik yang luar biasa, dia nangis luar biasa, saya suruh berhenti ke samping tol, dan kemudian dia merasakan jamah Tuhan, saya pimpin dia untuk apa namanya doa dan bimbing dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, dalam waktu yang singkat ya, dalam waktu yang singkat, tetapi kuasa Tuhan dahsyat ya, kuasa Tuhan dahsyat, di mana akhirnya orang itu mengatakan ya bahwa tadinya sebetulnya dia mau niat membunuh diri ya, bunuh diri, tapi hari itu ya dia mendapatkan kabar baik ya, kemudian saya doakan ya, kemudian akhirnya dia mendapatkan kekuatan. Banyak ya, banyak hal yang saya terima. Ada seorang sopir Grab, seorang wanita juga, dia sakit hati sama orang tuanya ya, kemudian saya layanin dia, doakan, dia nangis di situ, dan puji Tuhan banyak. Jadi kalau kita mau lakukan itu ya, Tuhan akan mempertemukan orang-orang yang kita bisa layani dalam waktu yang singkat ya, waktu yang singkat itu, yang penting kita menyampaikan kabar baik itu ya, dan kita tuntun dia, kita doakan, dan dahsyatnya Tuhan bekerja ya. Jadi teman-teman semua ya, intinya pertama adalah kita harus berdoa biar Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang dimana kita bisa menyampaikan kabar baik. Saya di mana saja, baik itu di pesawat, di rumah sakit. Di rumah sakit saya sering kunjung-kunjung. Tiba-tiba waktu itu saya ngelainin orang sakit, ya saudara saya. Tapi tiba-tiba ada dorongan kuat dari Roh Kudus. Doakan yang orang yang di sebelahnya itu ya. Dan puji Tuhan, saya mau taat. Saya belajar doa, dia bukan orang Kristen, Muslim ya. Saya doain dan puji Tuhan ya, dia dirawat oleh Tuhan. Dan kita sebutnya bisa lah. Yang penting kita mau dipakai Tuhan, dan Tuhan akan tunjukkan kepada kita ya orang-orang yang kita bisa layani. Ya, saya percaya Ibu Tina pasti bisa, Pak Surya pasti bisa ya. Di mana saja, tempat saja, sebutnya kita. Tinggal ngomong aja, kita kadang-kadang segen nih, mulut kita terkunci, nggak mau ngomong gitu ya. Gini, ngomongnya tuh dari mana dulu, ngapain dulu? Takutnya kesini orang. Ibu Tina, jadi kita tanya kabarnya gimana, masuk dulu. Jadi opening ya, keluarganya bagaimana, ada masalah enggak, pasti semua orang pasti punya masalah, itu titik poinnya kita masuk itu ya silakan, mungkin yang lain, Ibu Jenny. Udah kan ya silakan yang lain mau menambahkan. Tina, ya. Seperti saya sering kalau di lab kan sering kesaksian. Bagaimana saya ketemu sama ibu-ibu. Nah, itu tuh memang apa ya? Yang penting kita tuh harus siap aja. Saya tuh kan paling nggak suka orang pakai itu ya. Ibu-ibu pakai itu, saya paling nggak suka ngelihatnya. Jadi sering sebelum ini kan saya di mall misalnya, baru duduk, ada orang datang duduk di sebelah saya. Ya memang kita harus anu dulu ya. Harus memperlihatkan kita itu mau menyapa dulu. Sapa dulu. Kemudian ada apa Bu? Pasti tuh memang enggak tahu ya, saya memang semua orang tuh kalau datang ketemu sama saya, tiba-tiba langsung curhat aja, langsung nerocos aja. Dan itu sudah berkali-kali, enggak bisa ngitung deh. Dan ya kebanyakan ya itu orang yang seberang. Masih langsung tanya, "Oh iya." Akhirnya saya Tuhan bilang gitu, "Ibu, boleh saya berdoa? Saya enggak bisa bantu Ibu, tapi saya hanya bisa berdoa. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan saya, Tuhan Yesus." "Oh iya, Bu, dengan senang hati." Itu pasti dengan senang hati. Karena apa? Enggak perlu kita menginjili, kamu harus begini. Enggak usah. Kita doakan aja, yang penting doa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Enggak usah, Ibu kalau mau mengaminkan saja. Kalau tidak mau mengaminkan, Ibu diam aja. Udah. Dan itu sudah sering sekali saya lakukan yang begitu itu. Yang kemudian akhirnya kita WA-an, kemudian mereka langsung ya mengenal Yesus lah. Dan selanjutnya itu biarlah semua kerja Roh Kudus. Yang penting kita memberitakan. Jadi ya, itu aja. Pak Dani, ya Bu Yuni, saya cepat aja biar Ibu Tina paham. Ini cara penginjilan ya, saya cepat ya. Cara penginjilan yang pertama, hindari kesan dagang. Ya, hindari kesan dagang dan paksaan. Ya, kedua, hindari perdebatan. Tolong dicatat. Hindari bicara terlalu banyak. Hindari menggunakan terlalu banyak ayat Alkitab. Jangan terlalu banyak, orang pusing nanti. Hindari banyak orang. Jangan di banyak orang. Cari man to man, Pak Andi sudah bilang tadi. Kemudian hindari pemakaian istilah-istilah rohani. Jangan pakai sistem bahasa Yunani lah, bahasa Inggris. No, pakai yang paling mudah. Ya, sebentar lagi ini. Hindari memberikan kepastian yang palsu. Jangan menyampaikan kesaksian-kesaksian palsu. Biarpun tidak ini, tapi biarlah saat yang benar. Hindari keputusan. Hindari manggil suatu keputusan. Sumber-sumber kuasa jangan dilupakan. Kuasa dari Roh Kudus jangan dilupakan. Tulus ikhlas. Kemudian setia dan rajin menunaikan tuntutan agama. Ah, kemudian semua sudah itu yang terpenting ya. Nanti kalau mau saya kasih. Inilah teknik penginjilan yang jitu oleh Paulus. Maka saya bilang saya punya 250 ayat apa namanya buku-buku tentang teologi. Kalau mau datang ke rumah saya apa saja saya punya. Ya. Nanti kita di topik berikutnya lah kita bahas. Ya ya oke. Apa saja nanti ada di saya. Apa saja cari ada. Tahu teman-teman yang lain yang belum tahu. Teorinya sih kita bisa. Ya ini prakteknya ya. Masuk komunitas. Prakteknya yang susah Ibu. Iya, yang prakteknya yang susah. Teori ya, sih tapi teorinya harus tahu dulu. Kalau sudah tahu teorinya, nanti Roh Kudus yang berkarya. Saya juga dulu kagak suka sama orang. Kalau saya suruh beri, saya kan enggak mau, saya enggak suka jadi pendeta kok. Kalau Ibu Tina kalau udah terbiasa itu kayaknya kalau sudah terbiasa ya Ibu Tina ya, itu kita nggak tahan itu kalau nggak ngomong. Ya, lagi pula Ibu, ya. Kalau Roh Kudus berkarya ya, kita nggak ngapa-ngapain orang itu datang. Betul. Saya tuh, saya duduk aja tahu-tahu orang curhat. Kemarin saya duduk di mana? Dia curhat. Bingung saya. Kadang-kadang saya nanya pendeta, Pak, kenapa seorang setengah kenal ke orang curhat sama saya? Kenapa saya Pak orang nggak kenal minta doain? Saya selalu begitu. Padahal saya kadang-kadang saya judas kok kalau duduk. Karena saya malas nanti disuruh doain, nanti disuruh gini gitu. Tapi dia datang. Aduh, itu sudah biasa. Itulah nanti kalau Roh Kudus berkarya, Ibu Tina tidak susah-susah, tetapi apa kuncinya? Hidup baru. Amin, Pak. Pengen banget gitu. Nah, saya nanti proses, tenang saja. Belum waktunya. Belum waktunya. Percayalah, kita semua dipakai Tuhan, Bu Tina. Saat ini buat penginjilan itu kan saya tahu amanat agung itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Harus ya wajib kita lakukan. Jadi saat ini saya kan kagak bisa kayak Ibu Yuni, kayak Pak Sastra ada orang curhat-curhat sama saya, enggak ada gitu yang gitu bisa. Saya cuma bisa doain kalau malam si A, si B, si C gitu ya. Nanti dia datang sendiri. Kalau saya cerita sama ipar-ipar juga dikata, aduh so itu orang paling cerewet ngomongnya cuma injil Yesus pada sebel sama saya. Tapi nggak apa-apa gitunya sih, biarin aja dikata. Bagaimana juga saya jalan aja. Saya rasa cuma gitu aja. Jadi sekarang saya kerjaannya cuma. Tapi puji Tuhan sih Pak. Ya, Tuhan. Bu Tina sekedar informasi. Saya sama Tuhan Yesus semua. Cuma satu aja yang belum sama istrinya. Ya, dua. Saya informasi ya. Kalau saya pergi, Pak Dani Mande, Pak Andi Amos, di mobil, di mana-mana, kami tidak pernah berbicara firman. Boleh tanya Pak Dani Mande. Kemana pergi perjalanan, kita tidak pernah bicara firman. Tetapi kita ada memuji Tuhan. Di mobil, tanya Pak An itu, kita ke KKR kemana-mana, nggak pernah berbicara firman, nggak pernah ngomong firman, tetapi kita memuji. Saya pengen banget kalau lagi ya. Ke airport kan jauh ya, kira-kira sejam gitu baru sampai ke kita airport. Puji aja Tuhan. Itu sopirnya gimana Pak,
belum pernah ada yang curhat sama saya, Pak. Ya, sabar, belum waktunya. Belum waktunya. Sabar, Bu. Sabar. Bu Tina, orang juga banyak, maaf ya, orang juga banyak cemburu sama saya. Banyak itu pendeta segala. Saya ingin kalau doan orang jatuh, dia bilang, Pak Sastra lewat aja orang jatuh. Saya pingin, Pak, aduh, saya iri. Banyak tuh yang begitu. Saya bilang, ambil aja dari saya. Saya bilang, gitu, oh, saya gak butuh kok. Banyak, Pak Dani. Kasian ya, waktu saya ini taksi. Yeah. Ya. Waktu saya ngobrol, ternyata dia anaknya, dia lagi pusing. Dia harus mikirkan anaknya masuk sekolah. Ya. Nah, waktu itu, suara Tuhan begitu luar biasa mendorong saya ya. Itu tadinya saya bayarnya taksi itu hanya 100.000. Ya. Kemudian apa yang Tuhan bilang? Kamu beri yang di dompet kamu itu, kamu beri ke sopir itu ya, karena dia butuh. Nah, saya belajar taat. Saya belajar taat, waktu itu ada 500.000 saya berikan. Dia nangis di situ. Bu Tina dia nangis, dia bilang, "Wah, Pak, saya hari ini memang saya lagi butuh ini segala macam." Dia, saya berterima kasih ya. Bapak, saya baru ketemu orang seperti Bapak ini ya, yang memperhatikan ya. Dan saya ajak doa Bu Tina, dia berdoa, saya ajak doa, dia orang Islam Muslim. Dia berdoa, dia nangis di situ ya. Dia peluk saya, dia bilang, "Saya baru ketemu," katanya, "seorang yang baik begitu, yang memperhatikan." Nah, itulah kita juga, bukan hanya sekedar kita firman Tuhan kita dikatakan oleh Pak Sastra, kita kasih ayat-ayat apa segala macam, tapi orang melihat, bisa melihat perbuatan kita ya. 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 Roh, buah. Dia bilang, buah. "Bapak orang Kristen ya?" Ya, saya bilang orang Kristen. Nah, itulah. Itu menjadi kesaksian, dan saya layanin dia. Ya. Waktu saya sampai di rumah, 10 menit saya sampai di depan rumah, saya doain dia, Bu. Dia nangis di situ, Bu. Dia, saya percaya bahwa itu kuasa Roh Kudus. Nah, itulah. Ya. Jadi kita harus peka. Peka ya. Terhadap apa yang Tuhan mau. Ya. Intinya, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, semua dilihat kita itu luar biasa oleh orang lain. Amin. Di situ. Ya, itu kuncinya di situ. Makanya kejarlah keputusan. Haleluya. Silakan Kak Dini, udah banyak waktunya ya. Nih. Doa. Ada ini, sebab kita masih dalam doa, kita dengarkan pujian dulu ya. Ya. Kita akan berdoa. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatan harapan dalam Kristus. Percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatan. Thank you.
kehidupanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Si Papa, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat sharing yang sudah kau sampaikan melalui Pak Surya tentang amanat agung Tuhan. Ini adalah amanat yang paling penting dalam hidup kami Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mati di kayu salib, Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Biarlah kabar baik itu, keselamatan itu Tuhan dapat kami beritakan, kami sampaikan kepada khususnya buat saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, dan kepada orang-orang yang kami temui, Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hati Tuhan untuk dapat melaksanakan amanat agung ini, Tuhan. Sebagaimana belas kasihan-Mu, Tuhan, Kau tidak ingin tidak ada satupun yang kami, di antara kami, umat manusia ini yang tidak selamat, Tuhan. Kau mati bagi kami di kayu salib, Tuhan, karena Kau ingin menyelamatkan seluruh umat manusia, Tuhan. Kami yang percaya pada-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini, buat sharing yang sudah menguatkan kami, sudah mengingatkan kami, sudah menegur kami, kami benar-benar serius Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktunya sudah dekat Tuhan. Waktunya sudah dekat Tuhan. Banyak jiwa yang belum diselamatkan Tuhan. Banyak jiwa yang masih harus Tuhan mendengarkan kabar baik ini Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh Tuhan, bukan hanya sekedar tahu Tuhan, tapi kami melaksanakan amanat agung ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Ibu Yuni berdoa buat semua kepada para pendoa ini agar diberikan hati pada Tuhan ya untuk tetap setia dan berikan kemampuan ya untuk melaksanakan amanat agung ini. Silakan Ibu Yuni. Mari kita satu dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allahku yang baik penuh kemuliaan. Melalui firman-firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh Pak Sur. Kami akan selalu ingat Tuhan, bahwa perintah-Mu adalah sungguh luar biasa Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sertai selalu Tuhan. Engkau berikan kami juga kuasa Tuhan, agar kami semakin giat, semakin hari memberitakan firman-Mu Tuhan. Memberitakan penginjilan-Mu dimanapun juga kami berada, Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, penuh kemuliaan. Engkau memberikan kami kuasa. Dan juga Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Urapi anak-anak-Mu yang ada di Galilea Blessing Ministry ini, Tuhan. Berkati satu persatu. Berikan kuasa-Mu ya, Tuhan. Engkau telah menjanjikan kuasa-Mu yang luar biasa itu, Tuhan. Untuk melaksanakan amanat agung-Mu. Berkati satu persatu, Tuhan. Jangan ada yang Engkau lewatkan, Tuhan. Karena Engkau Allah yang penuh kemuliaan. Engkau Allah yang bijaksana, Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, ya Yesus. Berkati kami semua, Tuhan. Juga Bu Dita, Bu Jen, Pak Andi Amos, Yong Hok, Pak Denny Mandi, Pak Sastra, Bu Tina, Pak Surya, Pak Haryadi, Bu VB dan Pak Albert Tuhan. Engkau jamah mereka satu persatu Tuhan. Juga yang tidak ikut di dalam Zoom ini Tuhan. Karena ada sesuatu Tuhan keperluan. Engkau jamah, Engkau berkati Tuhan. Berikan kuasa-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Agar mereka ini Tuhan menjadi penginjil-penginjil-Mu Tuhan. Agar menjadi ujung tombak-Mu ya Yesus. Karena Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau memberikan kami kuasa untuk memberitakan firman-Mu. Memberitakan kabar sukacita-Mu ya Yesus. Karena Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Biar kabar keselamatan ini sampai kepada siapapun juga yang kami temui Tuhan. Karena Engkau ya Allah yang maha kuasa. Engkau Allahku Tuhan. Engkau Tuhanku, juru selamatku yang agung ya Yesus. Engkau berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di Galilea Blessing Ministry ini. Berikan kuasa-Mu Tuhan. Berikan penyertaan-Mu pada mereka semuanya Tuhan. Agar amanat agung-Mu sampai kemanapun juga kami semua ini berada. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Bu Yuni. Untuk besok Pak Haryadi ya, nyampein sharing ya. Pak Haryadi. Pak Haryadi besok. Besok Senin. Senin, besok. Nah, besok Minggu, hari Senin. Bukan ya, ya Senin ya. Senin ya. Ya Senin. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ibu Jenny berdoa ya untuk kita semua para pendoa yang hadir maupun yang tidak hadir, teman-teman kita yang masih ada di luar kota sedang berlibur bersama keluarga, Ibu dia yang berulang tahun. Yang berulang tahun hari ini, Ibu Doa hari ini sama anaknya Yohanes ya. Silakan Ibu Jenny berdoa buat juga Pak Yohok ya. Dari Pak Yohok ya, agar Tuhan sempurnakan kesembuhan. Ya. Mari kita satu hati datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa, kami ada di Galilea Blessing Ministry ini. Kami bersatu hati datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami. Kami bawa saudara-saudara kami Bapa malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Yohok pada saat ini. Kami percaya mujizat kesembuhan sudah Kau berikan untuk Yohok. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Bilu-bilu Tuhan Yesus dahsyat ajaib Yohok pada saat ini sudah sehat sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, kami berkati Tuhan Pak Denny, Tuhan berkati anak-anaknya yang mau menikah. Kau dahsyat, Kau ajaib, campur tangan Bapa di dalam nama Yesus, berikan kemudahan-kemudahan Bapa di dalam nama Yesus. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Oh kami bersyukur, berterima kasih. Kami berdoa mengucap syukur untuk Pak Sasra sebagai pimpinan kami, Bunda Yuni juga Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Fani Tuhan sudah sehat total di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pakai Fani Tuhan, tambah hari, tambah cinta Tuhan, tambah melekat kepada Tuhan. Biar nama Tuhan banyak diagungkan, dipermuliakan melalui pelayanan Pak Sasra, Bunda, dan Fani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa untuk sesi dia yang sedang berlibur pada malam hari ini. Tuhan berkati Tuhan di ulang tahunnya Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib, dan Yohanes Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Pakai sesi dia dan Yohanes untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pakai Tuhan mulut bibir sesi dia untuk memberitakan firman kepada Besania, pada anak cucu menantunya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, di mana Linda Mandi pada saat ini sedang berlibur Tuhan. Engkau sertai dia, Kau jagai dia Tuhan, bentengi dengan beribu-ribu malaikat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib menyertai Pak Linda Mande. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, pakai dia juga untuk memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan pada teman-temannya yang satu mobil. Tuhan, berikan sukacita dari Tuhan Yesus, peluk anak-Mu ini dengan kasih Kristus yang dahsyat. Kami bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kami juga ingat, teringat akan kakaknya Pak Sasra, Pak Agung Tuhan. Engkau lawat dia Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Roh kekerasannya, kesombongannya yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus, kami ikat, kami usir keluar dalam nama Yesus. Lawat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar buka hatinya Tuhan. Dia dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya juga. Bapa, Engkau dahsyat, Kau ajaib. Di mana dia berada pada saat ini, kami percaya kuasa-Mu yang melawat dia Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga pada saat ini, kami bersatu hati, kami bawa Tuhan Roy Tuhan dari kakaknya Pak Denny Mande dan Linda Tuhan. Bapa, Engkau tahu keadaan dia pada saat ini. Engkau jamah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berikan roh pertobatan pada dia, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta lawatan Tuhan terjadi. Tuhan ampuni dia. Biar Tuhan jamah hatinya, Tuhan. Biar dia mengenal, boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Kekerasan hatinya yang menghalangi dia menerima Tuhan Yesus. Kami ikat, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pada saat ini, di mana dia berada, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan Yesus dahsyat ajaib melawat menjamah Roy. Di dalam nama Tuhan Yesus curahkan roh pertobatan untuk dia. Kami bersatu hati, kami rebut tubuh jiwa roh dia untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, kau ajaib. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Albert, untuk ucap syukur buat Indonesia yang COVID-19 ini sudah terkendali ya, dan semakin menurun, semakin membaik, dan Indonesia mendapatkan kabar baik. Indonesia termasuk salah satu dari 43 negara yang keluar dari daftar list ya, dari apa, blacklist ya, dari Indonesia termasuk negara yang aman untuk para turis ya. Jadi kita mengucap syukur buat kemampuan pemerintah yang Tuhan berikan kepada Pak Jokowi ya, berdoa terus buat bangsa negara Indonesia. Silakan Pak Albert. Ya, Pak Albert, silakan berdoa. Ya, Albert. Ya, saya berdoa. Aku berdoa ya, Pak Dani ya. Ya. Ya, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur kami ada sebagaimana kami ada. Semua kami yang terlibat di GBE Tuhan, Galilee Blessing Ministry. Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan mencintai kami. Tuhan peduli bagi kami semua sehingga kami satu sama yang lain boleh saling share Alkitab firman Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapak, waktu yang indah Kau berikan bagi kami saat ini. Dan untuk ini kami berdoa, kami bersama-sama satu hati mendoakan bangsa dan negara yang tercinta. Tapi sebelumnya kami mengucap syukur, Tuhan telah menunjukkan kasih-Mu Tuhan, Engkau telah menunjukkan cinta pada bangsa kami, negara ini Tuhan, sehingga pandemi hari demi hari Tuhan boleh menurun yang terkena dampak pandemi Tuhan. Terima kasih semuanya karena kasih dan kuasa-Mu, semuanya karena kepedulian-Mu pada bangsa kami, semuanya karena pemerhatian-Mu Tuhan terhadap bangsa kami Tuhan, sehingga Engkau mendengar doa orang-orang benar yang ada di bangsa ini Tuhan. Kau mengasihi negara ini Tuhan, sebab Engkau yang mendirikan negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Biarlah atau hari lepas hari selanjutnya Tuhan, Engkau tetap berdaulat atas bangsa kami, Engkau tetap memerintah dan Engkau tetap mengendalikan bangsa kami sehingga roda pemerintahan kembali lebih normal Tuhan, perekonomian lebih mantap lagi dan Indonesia menjadi negara yang tangguh Tuhan, diakui di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik bagi bangsa kami Tuhan. Dan sekali lagi kami satu hati, kami mohon Tuhan, biar tetap Tuhan situasi yang aman Tuhan, Engkau perlihatkan di tengah-tengah negara kami. Karena bangsa Indonesia mendapatkan predikat yang terbaik Tuhan, peringkat ke-48, merupakan satu anugerah yang indah Tuhan. Negara kami boleh diakui Tuhan sebagai kota atau negara yang teraman di dunia ini, peringkat ke-48. Terima kasih Bapak, terima kasih, serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan segera roh-roh teroris, roh-roh menghancurkan bangsa ini dipatahkan dalam nama Yesus. NKRI tetap nyata Tuhan, terjadi Tuhan di negara ini. Engkau kendalikan dan Engkau basmi Tuhan, Engkau perantah, Engkau tuntaskan Tuhan, Engkau hapus segala korupsi-korupsi yang ada di bangsa ini Tuhan. Sehingga keuangan di negara ini Tuhan boleh terkendali Tuhan. Bangsa Indonesia boleh maju. Dan rakyat Indonesia boleh Tuhan menikmati Tuhan keberhasilan Tuhan pemerintah sekarang Tuhan memerintah bangsa Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami sekali lagi serahkan bangsa ini dalam tanganmu dan kami percaya Tuhan, bangsa ini Tuhan lebih hari lebih maju karena Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan Pak Sastra menutup acara kita. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur pada sore atau malam yang indah ini. Semua berjalan dengan baik karena Roh Kudus yang berkarya dalam doa-doa ini. Kami mengucap syukur terdapat satu kesehatian dan saling pengertian. Tidak ada perhebatan, tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat. Hanya Engkau lah yang hebat, Engkau lah yang pintar. Kami semua memerlukan tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus sehingga setiap kami pendoa-pendoa akan mengerti dari firman-Mu, bahkan juga akan dapat menyampaikan firman dengan baik, bukan karena kehendak kami, tetapi semua karena Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami secara khusus sebelum menutup doa ini berdoa untuk Lila Kumaradewi Sari Puspita, Erma Emanuel Yosua Gondokusumo, Pelari Angelina, Dr. Yanti Kusmiran, dan Yani Gondokusumo. Dalam nama Yesus, kami doa keluarga ini Engkau selamatkan dari perpecahan, Engkau selamatkan dari pertikaian warisan. Terima kasih Bapa, kami juga secara khusus berdoa pada malam hari ini agar pembelian, rencana pembelian rumah sakit dan klinik yang ada di Bandung dan di Jakarta segera terrealisir. Kami menolak penghalang-penghalang dari setan dan roh jahat, iblis, segala penghalang dari manusia, intimidasi. Kami patahkan dalam nama Yesus, Roh Kudus berkarya, Engkau jamah Pak Yani Gondokusumo dan juga yang akan menjual sehingga negosiasi akan lancar, segera akan dimiliki rumah sakit dan klinik tersebut. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur berkat-berkat, biarlah berkat-berkat yang terus melimpah untuk klinik Yanti yang ada di Moy Tuhan, dan dia sudah bersaksi bahwa setelah adanya firman Tuhan setiap bulan di mana tempat lain ada kemunduran, tetapi klinik ini terus maju luar biasa. Terima kasih Bapa, ini merupakan satu mujizat yang mereka telah terima. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Putra kami akan mengakhiri daripada Zoom pada sore hari ini. Kami berdoa untuk setiap yang hadir, baik bisnis mereka, usaha dan juga pelayanan-pelayanan dari anak-anakmu semua diberkati. Semua berjalan dengan baik, tidak ada satupun yang gagal bisnisnya dalam nama Yesus. Semua diberkati 100 kali ganda bahkan lebih karena Engkau janjikan bagi setiap yang percaya dan mengenalkan hidupnya dan menyerahkan segala-galanya kepada-Mu, Engkau pasti akan berkarya. Dan inilah merupakan satu janji daripada-Mu bagi setiap orang yang percaya, yang menyembah Tuhan atau menyembah Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Engkau tidak akan pernah ingkar dengan janji-Mu, Engkau pasti menepatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bagi yang rindu untuk menerima kuasa, yang rindu memberitakan firman, yang rindu menjadi penginjil yang dahsyat untuk memenangkan banyak jiwa di marketplace. Engkau jamah pada sore hari ini, kami berdoa, kami cabut segala penghalang-penghalang yang mengakibatkan ketakutan atau mengakibatkan kekhawatiran atau menghalangi untuk berbicara atau menghalangi untuk memulai daripada cara penginjilannya. Mulai malam-malam ini setiap anak-anakmu khususnya Ibu Tina akan segera mulai saat ini, kami doa agar menjadi penginjil yang dahsyat, memberi kuasa di datar yang sakit kemarangan dia sembuhkan, yang membutuhkan pertolongan Engkau berkarya. Dan kami percaya Ibu Tina tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu mencari orang, dan orang-orang percaya akan mencari seperti bagaimana Engkau mencari hamba dan juga pada pendoa-pendoa yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan menggenapi firman-Mu untuk ke Matius 28, 18, 19, 20. Setiap daripada anak-Mu akan pergi menyampaikan firman-Mu, Engkau akan mendampingi sepanjang masa dan mereka tidak akan pernah takut karena Engkau terus menjaga, melindungi. Bahkan Engkau memerintahkan dekat surga untuk menjaga, melindungi sehingga tidak akan marah bahaya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan sebentar kami akan istirahat. Engkau jamah kami semua, beri kesehatan yang sempurna dan sebentar istirahat dan nanti akan tidur dengan nyenyak, bahkan mimpi yang penuh sukacita dan selalu menerima berkat-berkat, terutama berkat kesehatan kami sejahtera. Haleluya. Amin.